Halo, masih edisi di perkebunan Madam. Ini kayaknya untuk delas buah ya, karena ini tuh sudah memasuki musim dingin, jadi ini akan delas buah. Ini pohon yang lama, dan ini juga cuma satu dua, tinggal yang kecil. Ini tidak akan berbuah lagi. Jadi Madam itu kasih dia jadi warna merah seperti ini. Ini tuh pimento padron. Sebenarnya orang sini makan cuma yang kayak gini, di grill doang dengan garam sudah. Dan ini Madam mau bikin merah dia, karena kayaknya ini kalau di tanah itu sebenarnya ini kan karena di pasu atau pot, jadi nggak terlalu banyak buahnya. Buahnya paling berapa nih? 8 paling banyak. Dan ini dia, nggak ada lagi. Tomat-tomat pun tinggal 1-2, dan ya ini yang lumayan pedas. Ya begitulah keadaan kebun. Ini nanti Madam membongkar, ini di dalamnya sudah Madam korek-korek kemarin itu. Ada udah ada batata itu apa ya? Umbinya, udah ada umbinya, sudah ada. Sudah ada umbi-umbinya di dalam. Oh, besar juga. Ya begitulah guys. Ini pun juga ini bentar lagi Mak Nina alias mati, karena udah cabang-cabangnya. Ya sekian dulu info terkini di apa? Oh ya ini Madam mau lihat ini dulu untuk kalian. Ini tuh bukan daun spray atau daun bawang, ini bukan. Ini wild garlic. Biasanya wild garlic itu kan yang ininya gede-gede gitu kan. Apa namanya ini? Daunnya besar-besar, lebar gitu kan. Baunya benar-benar kayak garlic, bawang putih. Tapi karena ini di pot ya kan. Ini jadi kecil, lurus. Ini ditumis-tumis enak ini, guys. Baunya benar-benar daunnya tuh garlic banget, garlic. Jadi pohon cabenya cuman itu. Nih, mendung semendung-mendungnya. Kan sudah masuk autumn kan, jadi ya hujan aja deh begitu. Ada yang merah-merah itu. Sekian dulu info terkini untuk kebun dari kebun Madam.